Lihat gaya bicara ayahnya diparodikan, reaksi Ayu Ting Ting malah dicibir. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Ayah Ayu Ting Ting, Abdul Razak, akhir-akhir ini jadi bahan perbincangan, terlebih setelah ia mendatangi rumah haters putrinya. Sebelumnya, pria yang akrab disapa Ayah Ojek itu kena semprot netizen gara-gara dituduh menyindir Nagita. Sejak saat itu, video Ayah Razak saat diwawancara wartawan ramai diparodikan. Ayu Ting Ting ternyata santai melihat ayah diparodikan netizen, seperti yang terlihat dalam cuplikan video TikTok Poi Rahman. Seorang pria memparodikan ayah Ojek saat diundang jadi bintang tamu acara Brownies yang dipandu Ayu Ting Ting. Pria tersebut terlihat menirukan gaya bicara ayah Ojek dengan mahir. Ayu Ting Ting takjub melihat tingkah pria tersebut yang mahir menirukan gaya sang ayah. "Iya benar, ayah ngomongnya gitu," celetuk Ayu tertawa girang. Reaksi Ayu dalam video tersebut langsung disorot netizen TikTok. "Ayu kok gak sadar ya sebenarnya orang-orang lagi nyindir bapaknya, gimana sih malah diundang di TV," tulis netizen. "Seneng banget ayahnya jadi olok-olokan," sahut yang lain. Tapi banyak pula netizen yang membela sikap Ayu Ting Ting. Menurut mereka, apapun yang dilakukan pedangdut 29 tahun itu selalu salah. Ayu ketawa salah, nangis salah, ambil sikap buat ngasih efek jera ke pembuli, keluarganya dibilang lebay. Sebenarnya yang bermasalah itu bukan Ayu, bela netizen. Ayu Ting Ting memang kerap jadi bahan cibiran netizen. Sikap apapun yang diambil ibu satu anak itu selalu berujung hujatan.